Cina. Wong-wong sih. Ngombe yang singa. Tadi pagi tuh kita belanja di supermarket Will. Gak tahu kenapa tadi dia kok ngajak ke supermarket Welcome karena dingin banget di luar. Ini tak suruh milih sendiri, katanya mau beli pancake. Pince A. Koce A. Kem Joy lah. Joy itu Yumai lah. Eh mai mai ah. Tang Yan Kou Jo Sin nah. Wong wong si lewat kok mau di sana suruh milih nggak mau, katanya jelek, katanya nggak enak. Emang gitu sih modelnya nenek gue. Dingin banget guys, dingin. Ayo pulang 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 pulang. Ombe yang singa. Kedim kong. Tayat le. Nenekku lagi ngobrolin itu loh. Lo yang cung sam tau sin ta tin wa pe le. Lo yang cung sam be ko to lo ngu kong tu meng lo le kong mu to chut. Hei ko pin ma yo kong si ma lo yang cung sam le kei ta la le ko pin ma. Le chi ga. Le hoi ko ga le chi ga. Mungkin kita mesti no kong untuk cut lah no. Ayah, saya kau tak lah. Siapa anak bu? Arba masak, oh mau tuju omong nenek terus. Aku tuh mau masak guys. Hari ini tuh dingin banget. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman. Jadi hari ini masih dingin lagi ya, hampir sama sih. Kalau pagi tadi itu 9 derajat, 10 derajat, sekarang 12. Mea? Mau wakai tim cunga. Kau itu mau kong kei si, kau kong mang teng cuma man teng sin. Tu ambe kong ambe yawa. Nenekku guys. Man teng sin. Haya ya mo pun si hoya. Agak ribet guys, nenek gue kalau tanya itu masalah satu itu jadi tanya berkali-kali. Tuh tayat koi wita tin wa pele. Lagi kan saya lekoi ya. Jadi aku malam ini mau goreng ayam sama bikin ini tuh kak, tadi pagi tuh kita belanja di supermarket Welcome. Ini daging ikan mau bikin pare diisi sama daging ikan. Bea bobo mau kong ah koi man lesin nak. Ya udah teman-teman, aku mau masak ya. Gimana keseruanku hari ini? Ikuti video aku ya. Karena besok tuh Minggu, aku mau libur dan apa itu? Pare itu mau disisain buat besok hari Minggu buat nenek makan besok siang. Nenekku ngasih omong terus, jangan dong kau mau. Lah kok sedikit banget lagi, kayak 10 dolar. Cuman nggak ada 10 dolar ini mah. Apa ini asli daging ikan semua ya di supermarket Welcome? Kalau di pasar itu dapat banyak loh guys. Ini nggak cuma sedikit. Karena kita tadi pagi tuh nggak ke pasar. Karena nenek itu bilangnya dingin banget. Nah ini beli di supermarket Welcome.
Itu dimakan besok kalau pare ini tuh. Mau ditaruh kulkas. Ini jamur udah tak rendam. Ini tak buang kakinya. Umpat. Terus tepung jagung, kira-kira aja, siap. Duh, habis ininya, parenya habis, kurang ini dagingnya, kurang pare. Nah, ini tinggal mau goreng. Ini digoreng dulu, dibolak-balik digoreng, baru diungkep sampai empuk, terus dikasih saus sedikit. Ini tuh buat besok. Nah, ini ayam mau tak goreng, enaknya diapain ya, digoreng kasih tepung kali ya, soalnya kalau digoreng gini aja takutnya nenekku nggak mau, aku juga bingung. Gitu loh guys, kasih tepung aja ya, nggak usah kasih telur ya kebanyakan nanti. Ini tuh minyak kemarin goreng ayamnya di mana ya, di sini kali ya. Terus ini parenya. Dan nenek iki mang kompore ngono aja. Apa jenenge? Telat. Nah, jadi ini parenya tak kasih air diungkep. Sampai empuk. Nah, ini tadi ada saus tiram, gula putih, tepung jagung, sama kecap sedikit. Nanti mau buat sausnya pare. Eh.
Wes mateng. Sayure mek sakwiki. Mergone aku sama nenek enggak begitu suka sayur. Pare ini biar agak empukan karena ini buat besok. Jadi biar empuk. Tak jarno dhisik. Aku mau anterin makan malme nenek. Tak tutupane sik. Sayurnya nggak begitu cantik ya, soalnya dari supermarket juga nggak begitu bagus sih. Nah, kayak roti dingin misalnya. Siapa nunggu? Wah, banyak sayurnya. Takutnya nenek gak habis. Tak ambil nih nasi, gak penuh banget. Nah, segera. Siwan, aku mau makan di depan sekalian. Soalnya lauknya sama. Aku gak bikin sambel-sambelan atau apa. Nanti mau ngambil sambel saus api sih. Nah, airnya kayak udah habis. Oke. Pareku agak sedikit udah habis airnya, udah kehabisan air. Nah, biasanya sausnya juga tak campur, tapi ini karena udah kehabisan takutnya gosong. Kancan oceng kan seka. Oh, nah ini sausnya kalau kebanyakan ya. Orang ini juga udah ada rasanya parenya ini tuh. Udah empuk. Kasih saus sedikit, tak taruh depan. Yang fuga oi tengnyat. Saya juga yang sifan, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Sekai. Wah. Aku juga sih di dewe. Oh, mau lihat siwa. Harap entek. Perasaan jarang makan, kok bisa entek. Ini kau fukua dengyat keh. Dengyat lepai mah, buat besok hari Minggu. Hari, bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh ada kulitnya, aku seneng. Musik. Sebelum dari sini, saya kapan tahu? Sebab kiri mana?
takut be. Ngai dong. Hah? Yat yong hai kai. Siau kai. Hai kem chu. Chi kem ya ta. Con lại cô tí mà. Tụi lên tao. Cục bụi. Đây con mô à, lại cô tí mà. Lucu baru. Akhirnya gak habis. Ini udah. Udah kenyang kita. Ini kok cung juga. Ayamnya masih ada 2 biji. Tung yu lah ma. Udang kau. Ayo. Aoi. Boyo sai to. Ni ga le? Ku de ya ba. Ka mie de xi yao gai. Boyo. Xi yao gai ayam kecap kemarin. Gimana man? Gimana man? Masuk lagi di gua. Loh, lah ini saji gua mau dasin pinjek. Asin. Ini cek oila, ini cek sama. Ini gorengnya, ayam goreng saya gelem lah. Lagi ayam kecap kemarin, gak gelem ini, wis gak usah lah. Wis ben. Ini ngomong sih seneng aneh dicuapur. Ini om dong ama, ini ke buka pare yang gak bodoh lah. Ini yang bocah aku tau tentang. Mula ngopen ho ya. Mm-hmm. Phân hồi. Đi xe rồi. Ôi xe dùng đó à. Xe dùng cho tay em bỏ chi là. Ô xe dùng đó à, ô xe bảo là. Mà rồi có. Lê lo, mày ăn chạy cây xe cho lượng cậu. Mày ăn chạy cây xe to tí mà. Nhưng mà tôi qua em saya utuh aja mangan makan dua iris tok. Nah. Saya yuk. Sewates konco ina mau nggak masalah tina oli oli kembeta lah di kau lo yang soya dong nggak ma tango dia tuh digubuk yang soy dong beda kok beda beda no cuma yang sungai itu lo main tongkole ga duduk permen gue malah timut yuk le ga yudhan duduk permen ini obat kudu ditelan nah ini berdarah tinggi. Aiyah, ah, ya udah teman-teman, aku udah habis makan. Itu parenya buat besok siang untuk nenek makan siang. Besok kan aku libur, jadi biasanya kalau aku kalau libur itu nyiapin makan makan siang buat nenek dulu, baru libur kayak gitu. Nah aku mau nyiapin air hangat buat cuci muka nenek. Nah untuk video aku kali ini sampai di sini dulu ya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye-bye, see you in the next video.